saya tiap hari kan ada di rumah, Pak. Saya jaga anak, istri saya yang kerja. Jadi saya sekalian keluar, ngilangin rasa suntuk saya sambil pakai baju itu, sekalian saya masarin sambil jalan-jalan gitu. Pokoknya cuma niatnya emang mau dagang. Sebelumnya saya nggak kepikiran masarin, karena emang udah ada keperluan keluarga yang harus ada uang gitu. Saya pikir, ah ini bisa kali buat dijual gitu loh. Saya coba ya, yang penting usaha dulu deh. Masa-masa itu saya jalan memang benar-benar sangat pahit lah, Pak ya. Saya ngejalanin masa sulit itu sampai 3 tahun. Lama kesini, kesana nggak ada uang gitu. Terus saya akhirnya mencoba untuk membuat ini, saya coba pasarin. Walaupun belum ada yang beli, tapi tetap saya semangat. Untuk saat ini saya buat ngasih 1000 perak ke istri saya, belum bisa gitu, Pak. Semua istri saya, gimana tanggung jawab saya sebagai suami? Saya malu, sebenarnya, Pak. Dengan kondisi saya sekarang, saya pengen coba bangkit lagi sebagai Yudi gitu, sebagai rumah tangga yang bisa nafain lagi. Banyak kucilan orang tentang saya nggak pernah pikirin. Banyak yang ngejauhin saya nggak pernah, biarin aja. Saya berjuang buat anak saya, buat keluarga saya. Sangat sayang sama keluarga, jangan nyampe dalam keadaan posisi saya dalam kesulitan, takut pisah karena faktor ekonomi gitu. Saya nggak mau kehilangan istri saya, kehilangan anak saya. Saya pernah nangis di balik topeng ini pun. Orang melihat saya robot, power robot gitu. Lepati saya, mereka nggak ngerti perasaan saya sebenarnya di dalam topeng ini. Wah, saya tuh bikin keluarga saya nyari duit, nyampe. Saya pakai kostum yang saya masarin. Karena saya cuma nggak pengen kelihatan kesedihan saya. Saya ingin menjual kostum superhero dan menjadi pahlawan buat keluarga saya dan menjadi superhero buat anak istri saya.